Selamat pagi adik-adik. Saat ini kita akan masuk dalam aktivitas. Aktivitas kita untuk minggu ini adalah membuat perisai. Mari adik-adik kita kerjakan. Bahan yang kita gunakan adalah kertas karton, kemudian kertas warna putih, pensil atau pulpen ataupun spidol, kemudian mistar, kemudian menggunakan gunting dan lem. Oke, kita mulai ya. Cara mengerjakannya seperti ini. Kertasnya, kertas kartonnya kita bagi dua ya, berarti ini sekitar 20. Kita ambil tengahnya, kita bisa dilipat dua aja untuk mengetahui garis tengahnya ya. Ini kemudian kita garis dari atas ya, garis, kemudian seperti ini jadinya ya. Setelah digaris, kemudian kita ukur dari atas sampai ke bawah itu 40 ya, 40. Setelah itu 40, kita yang 40 kemudian dibagi 2, berarti sekitar 20. Kemudian kita garis lagi ya. Oke. Kemudian dari garis tengah kita ambil 10 cm. Ini juga 10, sama sebelah sini juga 10. Kemudian kita garis dari bawah ya, sama semua setiap sudut ya. Oke, kita juga buat seperti itu di sebelahnya. Kemudian hasil yang tadi itu kita gunting ya, digunting ini ya, digunting. Yang sisanya tadi di bawah itu yang ini tidak dibuang ya, itu akan kita gunakan ya, kita simpan. Kemudian kita gunting sekeliling ini ya, dan hasilnya seperti ini setelah digunting ya. Kemudian yang kertas yang tadi, yang potongannya yang ini, kita lipat dua. Oke, kemudian dibagi dua seperti ini ya, kemudian kita lipat sedikit di ujungnya. Oke, itu jadi bagiannya ya, seperti ini. Jadi seperti ini. Kemudian kita tempel di belakang perisai yang sudah kita buat tadi. Nah, seperti ini jadinya setelah ditempel. Ya, ditempel seperti ini. Di belakang yang sudah kita potong tadi. Kemudian kita simpan dulu. Kemudian kita ambil kertas yang warna putih tadi. Ya, kita sudah belajar firman Tuhan hari ini tentang Tuhan adalah perisai. Oke, kemudian kita tulis di sini, Tuhan adalah Tuhan perisai. Oke, setelah kita tulis seperti ini, tanda perisaiku, kita tempel di sini. Ya. Adik-adik juga bisa gunting ya, dikasih bagus guntingannya seperti ini ya, bisa gunting lagi ya, lagi kasih lem lagi, lem keliling, kemudian ya seperti ini. Nah, jadi deh nah, seperti ini ya jadinya Tuhanlah perisai. Nah, adik-adik, kita sudah mengerjakan aktivitas kita pagi ini, yaitu perisai. Kita kan adik-adik, nah ini hasilnya. Ya, di perisai kita itu kita tulis, Tuhanlah perisaiku. Tuhan Yesus memberkati.